kabar ya, kabar ya. Kabar. Lagi wae iku lampune oblokan. Yo oblokan. Lagi wae iki ono sing grepek-grepek ora? Hah? Ora. Oh iki lanang dua. Siji loro lanang loro iki. Lanang loro iki? Oko? Loro? Omong ora. Oh, ora. Cewek-ceweknya orang aku. Lagi wae iki grepe-grepe manuke kancamu kok. Hah? Ora. Mangkal sampean mangkalan ning ndi? Mangkale iki ku RRI ya. Rene, 15.000 jongking. Sakro aladin. Zamane wis modern, masih wae umum. Masih istighfar. Oh ini orang Solo, cakep-cakep ceweknya ya. Jangan marah aku bercanda. Oh, mbaknya ini bertiga datang ya? Kerudung. Ini sama mas ya. Ini bertiga berarti datang. Wih. Naik apa kesini, Pak? Naik motor ya? Naik motor bertiga. Sih. Naik motor kan? Bohong, itu mukanya berdebu. Pinjem. Buat tayamum. Naik apa kesini, naik apa? Motor, tiga. Naik apa? Motor apa? Mio. Oh bukan, apaan itu apa? Naik motor King. Anjir coy, cabai-cabai naik motor King. Duduk bertiga gitu. Motor penjahat aja. Mbaknya ini yang nyetir, sampingnya di belakang, satu lagi di tangki. Tapi pakai jilbab, Kim Jil Sariah. Naik motor King kayak penjahat, bertiga Kim Jil Sariah. Terus di speedometernya ada Allah sama Muhammad. Ini Kim Jil Sariah. Astagfirullahaladzim. Agak lagi ini, Mbak E. Ini aku, apa aku? BI ya. Mangane bakso bakar ya. Astagfirullah, enggak apa, bercanda. Kita begitu, kalau bercanda suka serius. Aduh, sama lagi. Astagfirullah. Ya teman-teman, terima kasih teman-teman udah ngundang gue sama Abdur. Sini mana fans Abdur? Nggak tahu aja si Abdur ini asli ya kayak gimana. Abdur itu afui. Si Abdur itu ya pertama kali dia. Gue sebenarnya salut sih sama Abdur ya. Dia itu orang kampung kan ya? Ya kan? Iya, itu realita, fakta. Dia itu orang kampung, terus belajar, dapat beasiswa, sampai S2 beasiswa dia, hebat ya. Lanjut tesis sekarang kan? Udah selesai apa enggak? Belum, S2 selesai tapi bisa pengangguran nanti. Dan gua skripsi belum selesai pengangguran, komplit. Dia itu S2 dari beasiswa gitu kan, terus masuk ke Kompas pertama kali ke Jakarta gitu. Terus lihat, wah gedungnya tinggi-tinggi ya. Waduh. Win, ini di gedung ada pohonnya atau enggak? Terus kita masuk ke hotel gitu kan, masuk ke hotel. Terus buka kamar mandi, dia terak-terak. Sumber air sudah dekat. Astagfirullah.
Belum deh. Terus jalan gitu kan? Jalan. Itu nggak pakai kat, nggak pakai koteka kan? Jalan-jalan lihat, astagfirullah. Lihat mobil lewat warna hijau ditombak. Terus dia nanya, "Win, Win, itu binatang apa?" Gitu. Itu angkot, kan? Dia nyari ini di Jakarta. "Win, Win, di hutan apa? Di Jakarta ada hutan enggak?" "Apa ini, Bang? Mau nyari ulet sagu." Gak bisa makan nasi dia, makan ulet. Abdur, Abdur. Itu si Abdur. Dan teman-teman, lepas dari Abdur nih. Gak jelas Abdur. Oh ya, teman-teman, oh, tau gak sih, kemarin tuh gue habis baca berita di koran gitu, katanya ada koran internet gitu. Di situ beritanya katanya ada iPhone 5 meledak dan kena mata penggunanya. Ada yang pernah baca berita itu? Ada ya? Dan ternyata itu bukan cuma iPhone 5. Kemarin temen gue beli tab, itu kan ada akselatornya, pasti kocok-kocok meledak. Ya taunya dia belinya tab with shocking sound. Ya teman-teman, perkenalkan nama gue Zawin. Nama gue Zawin, Mbak, nama saya Zawin, Mbak. Si Kim Chim. Nama saya Zawin. Gue lulusan dari salah satu pesantren modern daerah Banten. 6 tahun, SMP sampai SMA gue di sana. Sampai sekarang gue masih banyak orang berpikir katanya lulusan pesantren cuma bisa ngaji dan ceramah. Sok tahu. Gue gak bisa dua-duanya. Ini loh, pesantren gue itu, pesantren gue itu letaknya itu di kampung cuy. Kampung, kampung lagi, kampung lagi, kampung lagi, masuk kampung lagi, nah lu lihat sebuah komplek. Itu pesantren gue. Itu benar-benar di kampung. Deso. Ya kayak mas ini lah. Itu deso. Deso. Dan pesantren gue itu letaknya itu benar-benar di antara dua gunung. Jadi gunung-gunung pesantren, Gunung Kibas, Gunung Jaya apa masalah namanya. Itu di tengah-tengah itu namanya pesantren gue. Jadi benar-benar di lembah gitu, gunung-gunung pesantren. Jadi kalau misalnya mau lihat pesantren gue tuh gampang, tinggal tarik telunjuk lu terus begini. Astagfirullah. Pak, boleh lihat pesantren saya, Pak? Jalan. Dan itu tuh ya, itu benar-benar kampung banget, cuy. Benar-benar kampung banget. Biasanya anak-anak, anak muda, kalau di Solo apa namanya, mallnya Paragon ya. Anak-anak muda di Solo malam minggu pacaran mungkin janjinya di Paragon. Di sana nggak ada mall. Anak minggu, malam minggu, anak muda, itu pacaran janjinya di Indomaret. Nggak ada mall, gitu. Jadi kalau misalnya di mall kan bisa di Jakarta Senayan City gitu. Orang kan kalau janjian teleponan sama ceweknya gitu. "Oh sayang, kamu di mana? Aku di lantai 1 nih, udah di Senayan City." "Oh kamu Senayan City? Aku udah di samping Senayan City nih, di lantai 3." "Oh aku di lantai 1. Ya udah aku kesana." "Di sana, coy." "Oh sayang, kamu di mana nih? Aku udah sampai Indomaret." "Iya nih, aku juga di Indomaret. Kamu di mananya?" "Aku di depan rak buku." "Aku di depan rak mie." Itu janjian begitu, coy. Dan itu Indomaret itu jauh, belasan kilo. Jalan kaki, gak ada angkot. Ojek, paling ojek jarang-jarang. Paling ojek motor gak ada, ojek sepeda gak ada, ojek orang digendong. Itu jauh banget, coy. Ibaratnya nih, misalnya kita dari pesantren jalan kaki ke Indomaret mau beli Yakult. Sampai Indomaret beli Yakult, pulang lagi ke pesantren, ini Yakult, bakterinya udah berkembang biak. Di Jakarta, prinsipnya itu, di mana ada Alfamart, di situ ada Indomaret, ya kan? Di sana, di mana ada Alfamart? Hah? Di mana? Di mana? Gak ada Indomaret doang. Dan itu, akhirnya tuh benar-benar di hutan, di kampung, dan itu serem banget, sering banyak suara-suara setan kayak gitu, banyak. Makanya kita di sana tuh nggak pernah nonton film horor, kan? Ya kita setiap hari nonton horornya live, ya. Orang nonton film horor, pocongnya keluar, dia teriak, "Ah, pocong!" Kita main nonton film horor, pas pocongnya keluar, "Ah, pocong, pocongnya di belakang kamar mandi kali, ah!" Udah main film aja loh, kak. Ya itu bayang banget suara-suara setan kayak itu tuh kita udah kayak biasa aja gitu, kayak,
ada suara kuntilanak nangis, ada yang bener-bener suara kuntilanak nangis kayak gitu. Itu suara kuntilanak nangis ya, bukan suara orang sange, ingat. Ingat.